Kami semua di Kementerian Keuangan tetap memiliki komitmen dan kesetiaan yang kuat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Keuangan dan khususnya Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh unit-unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Sebagai bendahara negara, kepercayaan masyarakat tidak boleh dikhianati, tidak boleh dikompromikan. Untuk itu, kami akan terus bekerja keras untuk mengelola dan menjaga keuangan negara dengan baik, dengan jujur, dengan amanah. Kita semua tahu bahwa pajak adalah sumber pembangunan dan yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia. Oleh karena itu, pajak yang dibayar oleh masyarakat adalah sebuah amanah yang harus kami jaga dengan tanpa kompromi. Dan kami akan terus melakukan perbaikan. Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat, pelaku ekonomi yang telah membayar pajak dengan patuh. Yang Anda lakukan adalah sebuah wujud komitmen untuk membangun Indonesia. Dan oleh karena itu, yang telah Anda bayarkan harus kita jaga dengan sepenuhnya. Tidak boleh dikhianati, tidak boleh dicuri, dan tidak boleh disalahgunakan. Kami akan terus meminta dukungan masyarakat untuk menjaga Kementerian Keuangan, menjaga unit-unit Kementerian Keuangan, agar kami dapat mewujudkan tugas tanggung jawab secara amanah, dapat dipercaya, dan akan terus menjaga integritas dan profesionalitas. Saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini telah terus bekerja sama dan mempercayai kami. Karena saya yakin di Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Pajak, mayoritas dari mereka bekerja sungguh-sungguh, jujur dan profesional. Mereka-mereka inilah yang harus terus menjaga institusinya. Jangan sampai satu tinta merusak seluruh susu sebelanga. Pengkhianatan yang dilakukan siapapun di dalam Kementerian Keuangan adalah pengkhianatan kepada seluruh jajaran di Kementerian Keuangan yang sudah bekerja baik, sudah bekerja jujur, sudah bekerja profesional. Dan oleh karena itu, mereka adalah musuh kita bersama. Saya berterima kasih kepada masyarakat yang terus menyampaikan koreksi kepada kami, kritik, dan juga perbaikan-perbaikan. Itu adalah masukan yang kami dengar, kami baca, kami lihat, dan kami akan tindak lanjuti. Karena saya tahu Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Pajak, adalah institusi yang penting bagi Indonesia.